morning. Today, saya mau start saya punya vlog with a bit of unboxing, buka package. Sebab ada yang benda-benda saya beli online di Lazada, Shopee, and ada yang saya menang giveaway. Saya mau unbox. I'm very excited. Mana saya mau start? Okay, saya start dengan Mina. Day is Saturday. Sekarang jam 8:30 pagi. Saya bangun sejak tadi. Saya macam itu lah, kasih makan kucing luar lagi. Sekarang baru sudah makan, baru saya senang hati. Saya order ni na 3. Dia ni nail polish. Saya ada nampak satu YouTuber, Christine Tay. Dia beli dari itu website di Shopee. RM2 ke RM3 satu. Bila dia pakai, cantik saya nampak. That's why saya beli. I know lately I've been spending a lot of money online and offline bila keluar. Kalau offline tuh mostly saya spend pergi makanan lah, makanan minuman yang tidak punya. And kalau online benar-benar beginilah. Problem kan? Today saya also start sepunya 10 days no spending challenge. Saya set only 10 days because kalau saya terlalu lama nanti saya tidak dapat ikut, saya demotivated lagi nanti. Tidak apa. Belum tahu lagi dia punya quality macam mana, nanti kita try. Bukan, saya try nanti kamu tengok lah. Kita mana satu? Maybe saya try semua, tengok dia punya application macam mana, okey kah tidak. Next package dari Korea. Wow. Wait a minute. Ada free face mask. 3 face mask. And let's open. Ini dari Beauty by Jose. Ting-ting, ada 3. Yang ini Repair Serum, Glow Serum, and Calming Serum. Nanti saya decide. Nah, satu dulu saya mau try. And ini yang saya paling excited. Ini saya menang dari si Chanun punya giveaway. Sempena dia punya 100k follower di Instagram. And they're also a beauty blogger, vlogger, and YouTuber. Dia influencer in Malaysia. Saya sangat suka dia because dia, even though dia busy kan, kalau kamu DM dia atau reply story dia, dia reply. Every comment pun dia reply, and dia punya apa? Dia punya review of any products, services, semua genuine bahasa. Saya rasa very honest. Saya tahu dia dari si Lala. Dia kasih tahu saya pasal itu. Tapi Lala sayang terus tak. Saya suka follow dia. This is supposed to be dia punya limited edition merchandise dia buat untuk dia punya subscriber. Macam tiap berapa nampak pakai. Aku tiap pernah buka karena muka cantik. Okay. Yes. 2021. This one is a standing calendar. Very aesthetic lah. Memang saya, oh my god, very saya excited lah. 2021. Kamu nampak? Specially made for my sweetie fam. January, February, March, and yada. Okay. And also ada 2 dia macam like grateful book. It's exactly like the same tapi dia nah very cantik. Kamu apa? Kamu boleh tulis apa yang kamu grateful for di sini belakang. Dia biasanya macam journal punya lah. Ini yang saya akan isi later. Oh, wait. Oh, they work so hard for this merchandise and they are honored untuk receive one of the giveaway. Itu sahaja, cantik kan? Oh my god, so pretty. Saya ambil untuk story. Darling you, send me. I know you, send me. Darling you. Shock sendiri loh, Zahasaka. Apa kah? Punya bahabuk nih. Coba. Ini suitcase cover. Nampak size dia. Saya mau try kasih pasang dia, tapi sebelum itu nampak kan nih habuk. Saya mau kasih lap, kasih bersih dia, before saya kasih pakai dia baju. Saya plan mau buat nih lasi lagi. Tidak tahu kenapa saya tidak buat. Macam banyak kerja kali saya rasa. Wet wipes. Yeah. Shut up.
Nasi ngam juga size yang saya beli. Nina dia part ada tidak berapa ngam, tapi still okay lah. Jadi kalau berhabuk nanti pun senang sedikit lah bikin lap di luar saja. Itu wall art and canvas yang saya beli last year. Saya finally lekat juga di sini. Dulu saya tidak lekat, saya tidak dapat cari dia punya frame. And finally saya lekat pun nak nih. I know tidak berapa bagus untuk pakai ini lekat di wall, tapi saya ada plan untuk paint saya punya room. Hopefully itu dapat cover. And the other one is this one. Saya mau exercise for a bit. Saya sudah siap itu clothing punya challenge bila 2 hari yang lalu, tidak salah pecah. And now saya just buat apa-apa video yang saya jumpa di YouTube. Mostly saya buat video dari si Paloma, bukan Paloma, Pamela Reif. Dia punya ab workout saya paling suka. And dia punya cardio memang confirm susah dari si clothing punya lah. I think clothing punya exercise dia more like dia panjang. Yang ini pendek saja tapi betul-betul high intensity punya. Apple for dessert. Tonight I feel so cold by looking at you, and it's 29-4. Supply color Nina sama Nina. Not bad lah quality deh. Tidak tahu lah berapa lama dia tahan. Saya kasih tau kamu nanti. Kalau okay, saya kasih link di bawah mana kamu boleh beli di shop. Oops, it's not January, it's February. Cantik kok ini buku. I think yang bahagian Nina, saya just tulis saya punya to-do list every day. Plan saya punya YouTube video guna ni nanti. Saya tulis bila saya mau record, bila saya mau vlogging, bila saya mau edit. Also, saya akan tulis birthday saya punya family and friends. And then yang ada belakang ni pula kosong ni, maybe saya akan tulis saya punya financial planning for the year, for this year. Some of my thoughts when I'm having a trouble, saya akan tulis sini lah. Yeah, I think it's very cute. It's very like tidak tebal tapi it's compact. Perfect for me. Saya punya jenis saya tidak tulis tanpa banyak in my journal. Saya actually ada tulis di paper apa saya buat. Before this saya buat begini. January saya tulis sendiri ke kotak because I don't have any books atau calendar yang saya boleh tulis begini punya. So I really need this. Sekarang saya mau salin balik dulu yang Nina January di sini buku, and then yang February saya akan start cleaning. Time saya buat notes atau write something di calendar, saya suka add color. Color-color yang begini, ini yang tebal punya. Ini yang tebal. And ini yang begini punya, nipis punya. Setelah tanpa pakai sudah, yang tinggal untuk jenis begini punya 5 lagi tinggal. Yang lain habis sudah saya pakai. And yang ini tinggal tengok pak, lama sudah nih. And the rest is just ini. Saya tidak banyak pakai stiker, saya just kasih keep it simple. Dan ini kalaupun saya ada bila lagi ya, saya ada ini lama sudah saya ada. Let's do it. Tired, I'm feeling so tired. I've lost, I can't sleep tonight. Cry, I cry, as time passes by. It's 2 at night, I
can't sleep tonight. Why, just why I feel alive. I'm trying. Jam 4 petang sudah, saya baru siap tulis-tulis tadi. Makan masak juga, because saya sambil tengok Netflix kan, jadi saya divide-divide attention saya. Sekarang sama edit video saya for 30 menit. And then tengok lepas 30 menit saya mau continue editing atau tidur sekejap, because saya a bit sleepy actually. Saya ada makan kuih dari tadi, mami saya masak. So yeah, itu saja yang saya buat lepas ni. Tidak banyak lagi saya perlu buat for the rest of the day. Come to think about it, saya a bit productive today because saya finally buat apa yang saya kasih tunda sebelum ni. And saya tidak main game langsung dari pagi. So yeah, sebelum saya tidur saya akan main game sekejap. So this is the outro of this video. Thank you for joining me and I'll see you in my next vlog. Why, just why I feel alive. I'm trapped in what I call my